السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا أن الله وهو أصدق القائلين قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhallazina ámanu, tuqaatih, tamutunna illa wa antum muslimun. Watazawadu fa inna muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur yang bisa melahirkan semangat untuk beramal soleh, melakukan berbagai kebaikan yang akan menjadi bekal yang terbaik untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia akhirat. Itulah sesungguhnya manifestasi dari ketakwaan kita kepada Allah, yaitu mengoptimalkan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Untuk semaksimal mungkin kita gunakan dengan melakukan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah titahkan, dan pada saat yang sama kita selalu berjuang untuk menghindarkan diri, untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang. Tidak lupa marilah kita mengaturkan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang telah memperkenalkan, memberikan suri teladan untuk kita semuanya. Dan tidak lupa bagi sahabatnya, para keluarganya, dan siapapun yang mengikuti ajaran-ajaran. Hadirin sedang Jumat Rahimahkumullah. Hari ini bertepatan dengan hari santri. Dan tiga hari yang lalu, kita juga bersama-sama bertepatan dengan peringatan Maulid atau Milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada titik temu dari kedua peringatan itu salah satunya yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita semuanya mengambil ibrah, mengambil spirit atau semangat untuk meneladani dan sekaligus melanjutkan perjuangan para santri, para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga, harta, dan segalanya, untuk menyebarkan dan menanamkan ajaran Islam di bumi yang tercinta ini. Semangat itu, mari kita lanjutkan. Paling tidak, kita memulai dari diri kita untuk menghiasi kepada kepribadian kita sebagaimana akhlak para santri yang patut untuk kita teladani. Dan tentu saja dari peringatan Miladun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia sosok figur yang menjadi uswah hasanah, menjadi suri teladan yang terbaik bagi segenap umat manusia. Bila kita sebagai mukmin dan Muslim mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW, sebagai salah seorang nabi dan rasul, yang mestinya keimanan kita itu harus bisa menumbuhkan semangat untuk lebih mencintai, mempelajari, dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. kita sekali lagi harus meneguhkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, dan jangan sampai tersisihkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW karena kecintaan kecintaan duniawi yang lainnya karena kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pintu masuk adalah cara agar kita ini bisa mencintai Allah agar kita ini mendapatkan magfirah Allah Agar kita ini mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah yang kita sembah, maka Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan sekaligus sebagai manusia yang dipilih, sudah selayaknya untuk kita imani, kita cintai, kita jadikan teladan yang terbaik dalam menjalani hidup kita ini. Hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat beberapa ayat dalam Al-Quran, cukup banyak kita akan menemukan beberapa ayat yang menegaskan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok suri teladan yang terbaik. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah adalah satu di antara dua manusia di samping Nabi Ibrahim yang disebut sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal akhir wa Jadi Allah telah menegaskan bahwa Muhammad bahwa dalam dirinya terdapat uswah hasanah. Terdapat suri teladan yang terbaik di samping Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya, bagi segenap umat manusia hadirin sidang Jumat rahimakumullah jadi kalau kita mengevaluasi atau kita mengoreksi mengapa kita harus lebih mencintai dan meneguhkan kembali keimanan kecintaan dan wujud nyata untuk bisa mempelajari dan meneladinya menaladininya karena watak dasar manusia itu diantaranya adalah meniru belajar dalam banyak hal terhadap orang lain. Ada banyak orang yang kita teladani, baik yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, entah itu Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan masih banyak lagi, apapun kapasitasnya, beragam ya sosok ditampilkan dalam Al-Quran. Kita disuruh oleh Allah untuk belajar dari orang-orang terdahulu. Bahkan belajar itu bukan saja belajar dari kebaikan dan prestasi mereka, tetapi juga belajar dari kebobrokan, dari kegagalan, dari kedurhakaan, dan berbagai keburukan generasi terdahulu agar kita jadikan ibrah. Jangan sampai kita meniru, jangan sampai kita mengikuti keburukan-keburukan mereka atau kegagalan-kegagalan. Jadi, tanpa kita harus. Mengalami sendiri, kita bisa mengetahui bahwa cara atau jalan seperti itulah yang akan menimbulkan kebaikan, atau sebaliknya akan menimbulkan keburukan. Jadi, sekali lagi, peringatan terhadap sosok seorang itu adalah tetap diperlukan untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil nilai-nilai dari mereka dan kemudian kita terapkan dalam konteks sekinian. Hadirin di sidang Jumat rahimakumullah, kembali kepada sosok Muhammad. Allah mengakui dan menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Seperti dalam surat Al-Qalam Surat 68 ayat 4 Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim dan sungguh engkau adalah pribadi yang memiliki akhlak yang agung. Jadi pengakuan penegasan Allah ini harus semakin menguatkan keyakinan kita untuk mencintai di samping mengimani dan tentu saja mempelajari mengikuti kepribadian beliau. Saya kira ini tugas kita. Jadi di masa-masa sekarang memperingati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti selalu berjuang untuk bisa meneladani kehidupannya. Hadirin sedang Jumat Rohimakumullah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya visi atau punya tugas dalam hidup ini untuk membawa kebaikan bukan saja bagi segenap Islam umat Islam tetapi segenap umat manusia bahkan jin di alam semesta ini oleh karenanya, sekali lagi, upaya-upaya yang akan mengarah bagaimana kita ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepadanya dan bagaimana dalam kehidupan yang nyata bahwa kita ini betul-betul mengikuti apa yang telah diajarkannya itu terwujud dalam kehidupan kita, dari waktu-waktu seiring dengan bertambahnya usia kita. Dan berkurangnya kesempatan hidup kita ini harus ada bukti nyata bahwa kepribadian Rasulullah itu semakin bertambah menghiasi kepribadian kita dan terwujud dalam kehidupan yang nyata. Kita bisa mengambil, mungkin sebagian dari sifat-sifat yang mulia itu sesuai dengan kemampuan kita, seiring dengan terus berjuang untuk selalu menambah, melengkapi, agar... Akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW juga semakin bertambah dalam kepribadian kita. Rasulullah dalam kapasitas sebagai seorang kepala keluarga, sebagai teman di antara teman-temannya, sebagai seorang ayah bagi para putra-putrinya, sebagai hakim, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, dan berbagai kapasitas yang lainnya. Termasuk barangkali mungkin, bagaimana beliau dalam mencari nafkah dalam berniaga, dan banyak hal yang bisa kita ambil, nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sekarang. Hadirin sidang Jumat, rahimakumullah, inilah saya kira semangat yang harus terus digelorakan, semangat harus ditumbuhkan. Misalnya, yang paling konkret adalah hal yang paling penting dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan bagaimana menghiasi kepribadian kita dengan akhlak sebagaimana alaknya Rasulullah adalah semakin mendekatkan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Rasulullah itu adalah penyampai wahyu yaitu Al-Quran maka saya mengajak mengingatkan di sini marilah tunjukkan kecintaan kita hub kita hobi kita itu diantaranya adalah mendekatkan kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran jangan sampai ada hari yang terlewatkan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran kalau kita ini ingin menghiasi kepribadian kita sebagaimana Rasulullah maka akhlak kita, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin ketika ditanya ya oleh sahabat yang lainnya bagaimanakah akhlak Rasulullah maka Aisyah menjawab huluk hulukul Quran. Jadi sekali lagi marilah kita dekatkan kita dengan Al Quran. Rumah-rumah kita mesti ada Al Quran, ada terjemahnya, bahkan ada tafsirnya. Handphone kita yang hampir setiap hari kita pegang juga ada aplikasi Al Quran. Bukan saja dipasang, tetapi juga dibaca, dikaji, dihayati dan diamalkan. Ada banyak berbagai sisi dalam kehidupan kita yang membutuhkan spirit dan nilai Al-Quran sehingga hidup kita ini akan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi memperingati kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada saat yang sama berarti semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Itulah cara yang terbaik. Di samping itu kita akan lebih jelas dan kita akan mengerti tentang sosok Ya, figur kepribadian Rasulullah adalah dengan juga banyak mengkaji baik membaca menonton sekarang YouTube atau mendengar penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang ahli di bidang itu tentang rekaman kehidupan Rasulullah sabda-sabdanya perbuatan-perbuatannya persetujuan persetujuannya bahkan tentang berbagai hal mengenai Rasulullah juga bisa, bahkan harus kita akses melalui hadis-hadis yang sahih darinya, sunnah-sunnahnya, dan juga selain itu adalah sirah nabawiyah. Saya sangat berharap dan menghimbau, mengingatkan agar di rumah-rumah kita, di handphone-handphone kita semuanya, ada aplikasi tentang sirah nabawiyah. Kita akan bisa lebih mengerti siapakah Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan terhindar dari salah paham tentang sosok yang agung ini. Maka sekali lagi dengan semakin kita mendekatkan terhadap fasilitas-fasilitas tadi, terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi, terhadap sirah Nabi, itu adalah cara yang efektif untuk semakin mendekatkan kepribadian kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kepribadian Muhammad SAW ini merupakan bekal yang terbaik kepada kita semuanya untuk bisa menghadapi berbagai tantangan, problem kehidupan yang kita alami sekarang ini. Kesabarannya, kejujurannya, kasih sayangnya, keteguhan dirinya dalam menghadapi berbagai ujian dan berbagai akhlak mulia yang yang lainnya. Rasulullah Muhammad SAW sungguh menjadi panutan yang terbaik. Kita dalam kapasitas sebagai kepala keluarga, sebagai teman, sebagai orang yang diberi amanah, atau tanggung jawab dalam sebuah lembaga atau organisasi, seorang yang memiliki profesi tertentu, semuanya ada banyak nilai yang bisa kita serap dari kepribadian Rasulullah, lalu kita aktualisasikan dalam kehidupan yang nyata. Jadi, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah tunjukkan. Kita buktikan keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan semakin meningkatkan kecintaan kita kepadanya. Jangan kita menyangka bahwa keimanan kita sudah baik-baik saja, tapi manakala kecintaan kita dan wujud dari kecintaan kita kepada Rasulullah itu tidak tampak, maka berarti keimanan kita ini belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi wa walidihi wa walidihi ajmain. Rasulullah bersabda dan kita bisa jumpai dalam kitab-kitab hadis yang bertebaran di mana-mana bahwa belum sempurna iman kalian sehingga aku ini Muhammad lebih dicintai daripada orang tuamu daripada anak-anakmu bahkan segenap umat yang lainnya. Maka sekali lagi kecintaan kita kepada Rasulullah dan upaya untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa ini adalah pintu masuk merupakan kenisayaan bagi kita semuanya. Manakala kita semuanya ini ingin dicintai, ingin diridhoi, ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir wallahu ghafurur rahim katakanlah hai hey muhammad apabila kalian mencintai allah maka ikutilah aku jadi kecintaan kita kepada allah harus melewati cinta kita kepada rasulullah dan ajaran-ajarannya kita pelajari kita hayati kita amalkan dan tentu saja wujud dari kecintaan itu adalah kita sering mengucapkan salawat untuknya Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Wahai orang-orang yang beriman ya Bersalawatlah kepadanya ya Karena Allah dan malaikat saja Itu senantiasa bersalawat kepadanya Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Salawat yang kita haturkan bukan saja setiap kita salat, Tetapi juga salawat itu bisa kita haturkan Di banyak waktu dan tempat sebagai wujud kecintaan kita kepadanya Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mukmin dan muslim muhsin yang mencintai, mengimani dan senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya. <يصفيك> بارك الله لي ولكم في وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini saya ingin menegaskan kembali marilah kita semuanya meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan semakin mengimani, mencintai dan terus berusaha untuk mempelajari Ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita kaji, kita hayati, kita amalkan, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang patut untuk dicintai, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Insya Allah, kita semuanya akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bahagia di dunia wal akhirah. Akhirnya marilah kita bersama-sama memohon kepadanya agar segala doa dan harapan kita dimudahkan dan dikabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin in hamdasyakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adhim sulthan. Rabbana zulamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الحلوق اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين